Oke teman-teman ya, di sini sudah terdapat jam waktu sholat ya. Di sini saya menggunakan, saya mati terlebih dahulu ya teman-teman ya. Saya menggunakan GWS Holipa. Di sini muncul LCD-nya Holipa GWS ya teman-teman ya. Namun di sini belum teraktivasi lisensinya ya teman-teman ya. Adapun kode ID-nya SS76813 ya teman-teman ya. Menyala. Oke, kali ini saya akan memberi panduan bagaimana cara mengaktivasi lisensinya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Sekarang kita beralih ke aplikasinya. Baik, sekarang kita aktifkan dulu WiFi-nya ya, supaya terhubung dengan jam waktu sholatnya. Di sini saya menggunakan Holipa GWS ya teman-teman ya. Nah selanjutnya aplikasinya bisa di-download dari Play Store. Di sini saya sudah mendownloadnya GWS Holipa ya teman-teman ya, yang gambarnya masjid kuning seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian saya klik dan di sini ada bacaan input lisensinya ya teman-teman ya. Dan saya tinggal menempelkannya saja karena saya sudah mempunyai lisensinya ya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman yang belum mempunyai lisensinya, teman-teman bisa menghubungi nomor WA saya yang terdapat di desktop channel ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mengaktifkan lisensi GWS Holipa ini ya teman-teman ya. Cukup sekian dan terima kasih. Sekarang GWS Holipanya sudah aktif ya teman-teman ya, dan muncul tampilan seperti ini ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Bagi yang belum bergabung, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya, serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Deki Jukana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.